Dah. Hari ni Wak ditaja oleh Tilan. Terima kasih banyak Tilan. Hey, mana ada. Oh, tak ada. Dah cepat lah. Oh, dah. Lama betul Wak punya ni ya. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke YouTube channel kita CJTV. Anda bersama dengan saya, Wak Suka in the house, yo. So, apa khabar semua? Sihat? Sedap ke tidak ke sekali lagi? Tak ni, sekali lagi. Dah panjang kot, kau teruskan je. Teruskan je. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CJTV. Anda bersama dengan saya. Wah, suka ini house yo. Ni gigit apa IT lah tadi kan. Pedih sikit. Okay, so guys, apa khabar semua? Apa khabar? Sihat semua? Sihat eh? Jadi, pada hari ni kita akan review something yang berbeza. Okay, kita akan... Selalu kita review device. Hari ni kita review device telefon hari ni. So, ini adalah telefon yang terbaru, iaitu 11 Pro Max. Tapi bukan ini yang awak nak review. Ini yang awak nak review, iaitu Smone 980. Okey, antara device yang terbaru yang keluar, yang dikatakan dulu pas itu padu, jadi sekarang ni naik pula, ni naik taraf dengan ada bateri. Padu ke? Sedap ke? Tak tahu kan? Jadi kita nak tengok macam mana. Kita nak tengok adakah ianya something yang berbeza daripada sebelum ni. Okay, so ini adalah yang kotak dia bahagian hadapan. Okay, so ini bahagian belakangnya. Dia dah tertera, nampak ada warna hitam. Ini dalamnya warna hitam lah. Okay, jadi dia punya belakang dia simple, memang simple. Jadi untuk yang belakang ni scratch and check, maksudnya nak tengok sama ada original atau tidak. Okay, belakang ni. Okay, so kita akan bosing sekejap lagi. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, kita akan try tengok okey ke tak. Okey, so guys, sekejap, Wak dah sedawa. Tadi cancel video tadi sebab nak sedawa ni. Jangan cancel, aku dah cantik kan ni. Okey, so guys, apa tu lagi? Jom kita review Smone 880. So inilah dia antara device yang tengah dihangat-hangat diperkatakan. Katanya kata-kata, oh, hanya mimpi. Ya, apa benda? Betul aku eh? Okay, so ini adalah bahagian hadapannya. So, kita tengok dalam. Okay, sebenarnya Wak dah menggunakannya. Jadi, jangan... Menggunakannya? Wow, nama dia Zambi ya pun. Okay, jadi Wak kena repeat paper. Okay, jadi ni dah dia bahagian dalam, nampak? So, kotak dia simple. Okay, ada tertulis Smone. Smone. Okay. Oh, okay. So, ni lah. Buang aja. Tak nak. Tak lawak. Okay. So, ini adalah dia punya... Wak agak yang tengah tengok ni, jangan kata ni eh. Jangan katakan apa, shock sendiri. Bukan. Kita memang lawak-lawak. Bukan lawak hamba. Ni lawak-lawak tradisional. Okay. So, ni adalah Smone. Okay. Smone. So, jom kita buka. Macam mana? Tada. Ya Allah. Dah babuk lah. Okey, Wak dah guna dah sebenarnya. Okey, Wak dah guna kan. Bateri pun dalam ni dah sebenarnya. Jadi kita nak tengok pula macam mana bagian ni. Okey, so sebelum tu kita nak tengok ada apakah yang ingin disampaikan dalam ni. Nampak. Ayat aku ayat orang dulu nampak. Jadi kita okey, buka. So first kali kau akan jumpa dia punya buku manual dia. Okey, pastikan jangan baca yang bahagian sini sebab dia orang kata susah nak faham. Jadi nak senang, baca yang bahagian sini. Lagi simple. Nampak? Simple saja. Nampak. Okey, kedua, korang akan jumpa dia punya kad dia. Ni apa? Aku tak tahu ni apa. Oh, warranty card. Warranty card. Okey, warranty card tu, tuan-tuan. Warranty card. Ni warranty card. Apa lagi bawah ni? Ni warranty card. Ni warranty card. Nampak? Okey. So, yang ni, okey, kalau korang faham, ini adalah maksudnya bahagian bateri. Okey, apa maksudnya tu? Okey, yang atas ni tulis warning. Cik tak? Warning. Yang atas ni warning. Okey. Okey, belakang ni dah sendiri. Susah nak tengok. Okey. So, ini nak bagi tahu. Jadi, mana-mana yang bateri, yang problem yang baru tu, bagi saya eloknya pakai yang baru lah. Jangan pakai yang macam ni ke macam ni. Jangan, sebab takut rosak. Okey. So, tutup balik. Kita dah ni. So, satu lagi ni apa ni? Oh, dia punya ni. Certificate. Betul lah. Quality certificate. Memang Smone memang keluarkan macam ni. Smone punya certificate macam ni. Memang macam ni eh. Jangan kata clone. Ini betul-betul original. Okay, bukan spicy. Jadi kita letak balik. Jadi kita nak tengok pula dalamnya macam mana. Apa yang best kat sini ya. Wah, apa yang best ni. Wah, nak tengok juga. Sekejap. Okay, jom kita tengok bahagian ni. Tapi ni first select.
Pak cabut dulu. Okey. So ini pula. Ah, ni apa ni? Ini adalah USB dia. Dia gunakan type C bosku. Type C sama. Type C sama je, tak ada perbezaan kat situ. Dan sebenarnya dia ada dua sisi. Satu yang dalam ni adalah 0.3 dan satu lagi adalah 0. Buka dulu lah. Kita buka dulu. Ah, nak tengok kan dalam ni ada apa kan. Yang ni adalah 0.4 ohm. Okey, kalau 0.4 ohm dia punya firing ni adalah sehingga 50 watt, 35 hingga 50 watt. Nampak? Nampak kan? 35 hingga 50 watt. Nampak? Dia memang clear teruk. Memang clear teruk. Eh, nampak? Ah, okey. So, dah tak sini dah. Biarlah. Dah terbuka tu. Okey, jadi biar dulu. So, kita tengoklah bahagian device. So, inilah bahagian device yang terbaru, iaitu Smon Knight 80 ataupun kita panggil dia K80 lah, senang, simple nak sebut. Okey, sebenarnya dalam ni dah memang watt dah dari sini sebenarnya. Tapi OCC dia awak akan gunakan OCC. OCC dia. Betul. Hei. Inilah. Ini buat suspend dia. Oh, okey. Kita akan gunakan OCC dia ini. Mana-mana yang nak mencari untuk pakai fiber free base, pakailah yang 0.3. Better sebab orang awak pakai yang 0.3 lagi better sebenarnya. So yang ini adalah yang untuk kotak yang kalau korang nak beli satu kotak. Satu kotak dia ada 7 biji. Okey. Kotak 7 biji. Macam ni rupa dia. Nampak macam bulat peluru ni. Peluru nampak besar tak besar. Besar teruk. Okey. Jadi so awak cabut dulu ni. Ini cartridge dia. Besar babe. Ni ML tak silap awak ni. Besar. Memang besar. Okey. So ini dia punya bahagian bawah dia. Tapi sekejap. Awak tengok dulu sistem ni dulu. Okey. Man, adakah ini built-in bateri ataupun bukan? Bukan bosku. Ini adalah yang kena cabut bateri. Ah, nampak? Ah, so awak pakai AWT 3000mAh. Okey, ni dia. So bahagian belakang dia adalah untuk, tapi tu lah magnet dia padu juga babe. Magnet dia padu. Okey ni. Nampak? Terus ni end chip. Okey. So open dia 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Nampak? Cantik bosku. Cantik. Nampak? Semat tak? Semat kan? Okay. So ini adalah dia punya watt dia mak. So setting dia cantik. Wak suka dia punya ni lah. Dia punya maksimum adalah 80 watt. Okay, 80 watt. Sekejap dia tak naik. Okay tu. Maksimum dia adalah 80 watt. So tak payah. Okay. Sekejap kita kembali balik 55 watt. 55. Okay, sekejap Wak dia punya ni best lah. Wak suka dia punya. Dia punya ni nampak cantik lah. LED dia cantik. Okey, so bahagian cartridge dia pula. So bahagian cartridge ni dia gunakan ni, okay, gold bas, brass apa panggil, tembaga. Okey, ni tembaga punya brass. So OCC dia awak gunakan 0.3 ohm. Okey, ini khas untuk free base untuk free base. Okey, bukan untuk sonic. Tolonglah guys, tolonglah. Okey, pakai tengok betul. 0.3 ohm. Nampak? 0.3 ohm. Okey, pastikan anda pakai yang ni jangan pakai yang kalau boleh untuk yang pakai 0.3 ohm ni pakailah free base, bukan sonic bosku. Ini memang khas untuk free base saja. Okey, jadi kita letak kat sini. Okey. Ni. So nampak. Memang besar, memang besar. Memang kalau kau nampak macam besar juga. Yes. Memang besar. So dia akan macam sini, nampak? Bulat. Bulat. Bulat lah orang panggil peluru. Okey. Jadi kita akan tengok sekejap lagi. Wak akan tunjukkan korang performance dia. Okey, macam biasa nanti wak malam nak isi. Nanti sekejap lagi kita akan tunjukkan performance dia pula. Padu ke tak padu ke, kita tengok overall pula. Okey, jom guys. Okey, sekarang ni apaan sih? Wak lupa. Okey, sekarang ni kita dah tengok unboxing tadi. Kita dah tengok bahagian dalam ni, OCC dia. Okey, dia ada OCC apa, 0.3 dan 0.4. Okey, mana satu yang lebih baik? 0.4 buat tak nak test lagi. Tapi kebanyakan orang cakap 0.3 lebih memadai. 0.3 lebih baik lah sebenarnya cerita. Okey, jadi untuk yang ni kita dah isi dah. Okey, dengan cartridge macam ni. Tapi bagi awak suka lah Smon bawah. Nanti kan awak suka awak, dia nampak cun lah, cun-cun melecun ni kan, nampak tu. Okay, so untuk next, kita akan tengok. Okay, yang best kat sini apabila letak 0.3. Okay, sekarang ni kuat kita 47 watt kan. Nampak? 47 watt kan. Nampak tu? Dah. Mesti sekali yang buat-buat kan. Okay, kuat letak ni. Okay, kuat tak ubah tau. Tak ubah. Tengok tu. Berapa? 58 watt. Yes. So, dia naik automatically
ikut OCC yang kita letak automatically. Ha, nampak power lah maknanya English. Ha, dulu tu. So yes, I know. So now I want to ask you all about tapi buat tak nak filing berapa kan? Buat filing 55 sudahlah. Okey, 55 watt. Okey. 55 watt dan ohm dia adalah 0.29, maksudnya 0.3 ohm lah. Okey, ni. So buat atas fire dia. Okey. Wow. Oh, fire kuat ah. Woohoo, fire dia padu beb. Okey. Okey. Kita nak tengok macam mana. Ni free base eh. Free base. Sedap tu. Sedap tu. You jenggo. Kelainan lah, kelainan. Membawa kelainan. Main sikit. Wak suka dia punya ni, cuma dia ni adalah yang sejuk Wak suka kan. Jadi freebie dia macam sedap lah, flavor dia naik kan. Macam wow. Wow. Nampak. Tapi kenapa macam bau mulut lah. Bau durian? Ha? Bukan durian. Okey, jadi dia punya ni, okey, bateri awak pakai yang yang tadi tu warna merah tadi, AWT, okey, 3000 mah, okey, 40 watt, 40 amp, okey, AWT merah eh. Jadi bagi awak dia besar, bagi awak dia besar. Awak tak tahu kenapa, tapi nampak besar. Kalau untuk tapak tangan ni, nampak. Besar beb, memang besar. Kalau kau pegang macam ni ah. Nampak? Nampak tau. Oh? Dia besar. So tapi perempuan dia padu eh. Tu bunyi firework. Fire eh? Okay, kita try bunyi fire. Wow. Kuat. Dia tekan dia tak delay lah. Dia tak delay. Best lah. Cuma buat suka design dia. Tak tahu kenapa buat suka design dia. Buat suka design dia nampak lawa. Cuma tu lah, dia besar lah. Itu je masalah sekarang ni kan. Dia besar macam Dortmund. So bagi awak, dia sedap. Asap pun padu, flavoring pun padu. Okey, memang free base memang kat sini lah. Ni lah tempat awak. Sesiapa yang cari free base, bolehlah ke sini, okey. Memandangkan kita sekarang nampak dah free base pun macam dah ada yang cari. Buat tahu ramai yang masih lagi pakai free base. Jadi korang jangan lepaskan peluang ni, dapatkan spawn K80 ni dekat sini. Okey, jangan lupa kan. Okey, dan jangan lupa untuk subscribe guys. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, cakap pasal free base awak. Ha? Kita kan makan belum lagi. Tak boleh. Belum lagi. Relax. Nanti. Tak boleh beritahu. Okey, bakal nanti kita akan bakal nanti. Nanti kita apa-apa kita akan update lagi, okey. Something lah untuk korang. Rahsia kan. Tapi nanti kan mesti kau superb je, kau padu je. Okey, jadi untuk overall untuk Smon K80 ni bagi Wak tak ada masalah untuk setakat ni. Wak tak tanya, senang sikit. Okey, setakat ni tak ada masalah. Dia punya performance, dia punya bateri. Bateri kita pakai bateri biasa lah. And then dia punya overall setakat ni okey. Sangat-sangat okey. Jadi untuk korang yang nak pakai free base, nak mudah, inilah dia. Pakai 0.3 ohm pun dah cukup memadai dah. Dah padu dah. Okey, flavoring padu. Heat, asap, superb. Wow, padu bosku. Jadi Jangan tertunda lama. Cari Smon K80 ataupun Smon K 980 watt. Okey, dia punya performance dia adalah 80 watt. InsyaAllah, mana tahu lepas ni kan ada device-device lain. Kita nak tengok juga tau. Device lain lepas ni apa lagi dia nak keluar tu? Apa lagi weh? Banyak weh. Sebab Wak dah dengar dah Smon nak keluar yang 2 bateri 100 lebih watt. Aku macam wow. Memang lepas ni main freebase balik lah aku rasa. Jadi korang maintain. Okey. So guys, untuk setakat ni itu saja berubah. So overall untuk K ataupun 980 ni setakat ni memang padu. Confirm padu lah. Confirm padu. Okay, Wak dah suka lah. Wak jatuh hati dah pun. Okay, walaupun dia besar, mampu lah. Oh, sorry. Oh, game mam lah. Okay. Comel lah. Comel lah sikit. Itu tu kena ni. Kesesa sikit. Okay, so jangan lupa subscribe. Okay, belah kanan tu, button warna merah button tu tekan. Mana yang perlu tekan, tekan subscribe. Tekan loceng sekali. Kecing. Supaya apabila kita upload video-video yang terbaru daripada kami Sejo Juice. Salah, Sejo TV, sorry. Sejo TV senang korang nak tengok. So komen, jangan lupa tak komen. Kena komen. Mungkin ada yang awak tak sempat reply ke apa kan. Dah lama awak tak reply komen. Nanti awak reply balik. Jangan risau, insya-Allah nanti sebab masa tu awak reply balik. Okay, so guys,
Wah, masih sempat lagi ke nak ucapkan selamat raya? Yes, masih sempat lagi. Okey, minta masih lagi hari raya guys. Hari raya. Raya kan sebulan. Yes, selamat raya guys pada semua. Maaf Zahir dan Matin sekiranya ada salah silap. Buat terasa bahasa ke, buat orang terkecek hati ke, minta maaf banyak. Okey, jangan lupa. Okey, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Suji TV. Jangan lupa ajak kawan-kawan sekali. Okey, jangan lupa share sekali. Okey. So guys, buat ada something untuk orang sekali ni. Nak tahu apa dia? Nak tahu apa dia? Jom. Kami daripada Sigoro Apparel, Sigoro Web Store dan Sijuo Juice mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya Matin. Dua kali ganda. Dua kali ganda. Dua kali ganda. Okay, semangatlah. Terus semangat dua kali ganda kita orang. So jumpa anda. Minggu depan. Laju gila. Okay, awak pun sama ucapkan selamat raya kepada semua. Okay, terima kasih banyak support Sijuo Juice, Sigoro Apparel dan Sigoro Web Store.